Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya, adik-adik yang ada di rumah yang lagi pada libur, ayo kita sama-sama sikapi COVID-19 dengan tidak panik tentunya. Karena kata ibu puskesmas, kalau kita panik, imun kita jadi nggak ada. Tuh. Oleh karenanya, ibu-ibu, bapak-bapak, tetap jaga kesehatan. Kali ini, bapak polisi bukan mau dagang tahu bulat, apalagi es krim coy. Saya dari Polsek Cikarang Timur menghimbau kepada ibu bapak. Mari kita tetap menjaga kesehatan. Tetap menjaga kesehatan, jangan lupa tuh dikosrek rumahnya dibersihin ya. Jangan lupa tetap jaga pola makan yang sehat, iya. Bocah-bocah yang pada libur sekolah, belajar. Iya, yuk mari kita sama-sama dalam menyikapi virus corona. Dalam menyikapi virus corona, kita tentunya nggak boleh panik. Jangan panik, iya. Apalagi belanja ngeborong, iya jangan, kasihan yang lain kagak kebagian. Yang paling terpenting dalam menyikapi virus atau corona, ibu bapak jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sering-sering cuci tangan, bolak-balik dicuci, itu tangan biar bersih, iya. Sekali lagi tetap jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan. Pakai masker, apalagi yang sakit pakai masker. Bagi adik-adik yang libur sekolah, ya jangan pada keluyuran. Belajar di rumah, terutama jangan tinggalin sholat tuh. Di sholat ada wudu bisa mencegah virus corona. Ya, sekali lagi kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Dalam menyikapi virus corona, kita nggak usah panik. Jangan dulu kita main ke tempat yang rame-rame. Jangan ke mall, jangan ke pasar, jangan ke bioskop. Ya, kerja di rumah, belajar di rumah. Tetap laksanakan ibadah, ya ibadah di rumah dulu. Jangan lupa kita tetap berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu. Iya, kita berdoa semoga virus corona COVID-19 biar cepat-cepat berlalu di Indonesia. Biar cepat kabur, biar dapat mudik itu virus, iya, biar kita bisa sehat bareng-bareng. Jangan lupa, tetap sholat, tetap sholat jangan lupa.